pagebluk iki pagebluk sing terus tiyang sepuh-sepuh iki pagebluk angel sak umur-umur gitu. Ora ono pagebluk sing ngantek ndot sedulur menghancurkan tradisi ngatur nombok mbek anak iku lak ben lah sakniki nek kulo tang kanjeng menurut pemahaman jenengan niki sajane orang Jawa khususnya jenengan si paham juga ini mensikapnya terus bunyi simpel lah ini bukan masalah yang paham lindu yang agami macam ini wonten pepanggihan ini ngunduh wayang Pasarti yang sudah ratusan tahun yang lalu ngomongin bab ini kok Pak Arti nopo kalau betul bantakan meternya malah Rona Timang ya kan itu 800 tahun yang lalu itu kita ini penwajah yang itu itu istilahnya wajah ya kan apa ya kelengan mulai 800 tahun lalu sama ini kan dia nembing nembing nunduwe sing ngene kok iki tak mangke wonten pun kok munduh wah lah babakan kesalahan iki kula banyak kepen oh nggih 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 ini babakan kula babakan pageblek nggih 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 artinya yang kemudian harus dilakukan ketika njenengan kersa bahwa ini adalah bagian dari ngunduwe woi pakerti kita ini sebagai orang apalah ini warga negara penghayat atau ini sisi kapet kados pundi nih Pak sehingga apa meneng wae manembah marang kudu sing ora ukur-ukur napa yang penting napa napa eling bareng Gusti lajeng ngadepi napa mawon nika sarwa ngalah sampun pagebluk nika mboten nangge tiyang ning nggih pun pun adri nggih rumoso ora rumoso salah ya mboten-mboten salah nggih nggih dadi nggih pamanggi kula to nggih 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 wedi aja wedi wani nggih aja wani-wani ngoten nggih Pakdi nggih nggih leres nggih ya terus anu Pakdi artinya kok nyeloki Pakdi dadi ya mboten ngono opo Nyerendang ngendi? Kula saking Mbah Ngerjo asline. Asline Mbah Ngerjo, cuman nggih gawean kula kali derek-derek nggih ngene iki. Sing pertama mengumpulkan apa ngumpulno cara nguri-nguri kula niku salah setunggal nggih. Artinya menampung semua kearifan-kearifan luar Mbah Buyut Mbah Buti ngoten. Lah salah setunggal nggih niki bahasane masih menurut pembicaraan jenengan bahwa iki wayahe ngunduh wong pakerti sehingga entah apa kalau jenengan ngomong 800 tahun sekalian ke belakang. Niki apa-apa jenengan nggih anu enggak ada pandangan enggak ada apa nggih dawuh saking nginggil yang niki nggih gambar titi wancine bakalan lahirnya kembali nggih laras sami ngoten nggih Pak yo sami nggih berarti nggih sami ngoten nggih artinya ternyata pemahaman iki seloro derek-derek sak sunantara nusantara iki paham bahwa ini waktunya putra-putra bangsa-bangsa putra-putra bangsa nusantara niku bangkit nggih Pak nggih tapi mugi-mugi anu nggih anu padhe mugi-mugi mboten ngantos dadi hal sing elek nggih padhe nggih mugi-mugi sae ngoten nggih oh nggih nek sae nek jelas sae nggih untuk istilahnya menjadikan munculipun kegawen jelas sae nggih nggih istilahnya kegawen ini kan istilahnya budi luhur nggih dipakarti kang luhur niku anu padhe merata lah lalu dengan ada tafsir bahwa suro niki artinya muga-muga sae muga-muga sae tapi ada tafsir malih bahwa suro niki melebet tahun jim akhir. Nah, salah setunggal tafsir mereka bahwa cedak loro nggih cedak pati. Berarti ngoten, tapi mugi-mugi mboten ngoten lho, makane bangkitnya bangsa ini aja nganti ngoten. Niku nggih panjenengan kiambak menyadari ngoten Pak. Nggih di wedar kali dere-dere saya. Ngoten. Lah karepe napa Pak kok wedar niku disampeno ke dere-dere saya kenge karepe napa Pak. Supados napa? Ben nanti hati untuk dapat. Nggih. Selalu ngene iki. Aja wedi ning aja nggih, aja wani ngene lho. Aduh nggih nggih. Nang iki kok sampun anu, sampun pancenipun saringan. Nggih nggih. Sampun saringan. Terus menawi kula piyambak menika dereng kanan mboten anu mboten ketaman bidana. Dereng kanan.
Tapi ini kan sampai wanti. Oh, ngaten. Istilahnya dari pasuki mobil tak sih wanti. Ada sian kepingin mulian butuh wanti pun wanti kok. Tapi berjalan. Nah, dan kok loh kalis. Dengan sing ketahuan ini buatan sawi mawon. Tapi kinten yang merasa salah nanti tentu bakal saya lah. Artinya Pak Di, acara suro sing didamel kali derek-derek sing derek-derek ini sedoyo ke jenengan Pak Guyupang iki lintu-lintune niki artinya sagetong dalis nggih insyaallah. Nah ngoten nggih Pak Di. Nggih ngoten nggih Pak Di. Artinya Pak ini wahoyo niki sagetong ngoten nggih. Makane harusnya suro niki entah sampai kapan harus kedah diuri-uri sebagai satu media menetralisir persoalan nggih Pak Di. Ngoten nggih Pak Di. Neng uli-uli ini ku sampun tanteng dan ya terus montet anu kedah di nggih ngoten lho namine uli-uli di kedah terus semampunya misalipun paribasane bubur mohon mboten masalah namun yang kedah ini namine pun uli-uli artinya mengingat juga pada melakukan pada para leluhur niku pun ngantos anu pun ngantos putus nggih. Artinya kan ada orang-orang ngomong bahwa suro ini kan mung weke anu toh. Artinya nek mereka tidak paham tafsir saja bahwa asline sing dilakoni wong Jawa malam asuro dengan tirakatan, dengan bacaan, dengan selamatan yo apa karepnya nyuwun marang Gusti semoga apa nek kene jenenge kini wis salah biyen wingenan iki yo wis lerem saiki ngoten dadi ne kenapa harus diuri-uri ngoten Pak. Mungkin artinya orang lain yang masih punya pandangan ngoten berarti orang kurang paham ngoten lho. Nek kados daya sajine anu wonten anu wonten mananipun nggih selalu sebagai ayat. Terus di sini pun namung kali nggih Allah becik bener itu dua susah becik jerawalan sak panunggalanipun. Niku dinten sesajine ya. Setunggal menghormati sangkan para mengerti. Dan nek kabeh kali ini pun kene kan kita nika meneruskan kapitan leluhur kita ini kan yang atas si Sudi sedang ngeresain itu mateng kita ini kan pasti bonten mateng kata para leluhur ini yang atas si ngayomi kita atas bonten menuntun kita hidup di jalan untuk memutri ini bonten. Artinya kalau ada satu anggapan bahwa awak dewi atau orang-orang tradisi orang Nusantara yang mempunyai ritual, punya garis ingin membentuk apa hubungan dengan leluhur ya disalah itu artinya tidak tepat nanti ini betul tepat gini ngoten nggih. Jadi artinya awak dewi iso ngantek hari ini itu iya atau tidak diaku tidak bahwa keberadaan leluhur awak dewi ini sangat penting nih sangat penting ngoten nggih Pak. Hidup tanpa leluhur ya ada artinya kan iku ngoten. Oh nggih. Nah iki anu Pak Di penutup mawon gitu lah kula nyuwun tulung panjenengan maringi apa jenenge statement napa omongan bahwa napa-napa ini para ini anak cucu bangsa besar ini tidak perlu takut ini waktunya kita anu medal niki covid pun mulai reda mboten wonten nika nggih jaman politik. Ini ngomong politik lewat di Kudan sah. Iya, sudah ngerti DP. Aja. Iya, usah rasa politik. Nggih. Mau istirahat menungkan. Nggih, nggih. Misra juga ayo podo hati-hati lah. Nggih, budaya Trimun Jawi. Namine pun adil hong ya. Pasti ada manfaatnya. Saya para leluhur mesti ngayomi di mateng kita yang tak pernah putra wayar ini pasti di samping kita menembam datang Gusti ini para leluhur ini pasti menuntun kita harus jalan yang benar. Di satu sisi kita mengadakan peringatan hari besar satu suro ini meskipun tidak tepat tanggalnya tapi semua ya, semua makhluk kadang penghayat untuk bisa melakukan dimanapun kadang-kadang saudara-saudara kita yang punya aliran kepercayaan cuma lewat sesaji lewat ubo rampe ini kita untapkan rasa syukur kita kepada Tuhan sehingga rasa syukur kita itu bisa sumramba ya bisa dirasakan kepada tetangga kita
belakang, samping itu semuanya. Jadi ada yang mengatakan itu gini-gini, enggak. Karena kita harus menghormati dari guru Betulnya Bumi Sarisan ini buku-buku yang dibuat. Terus kita sebagai seorang pengayat tidak pernah melupakan ajaran-ajaran leluhur yang pernah ditinggalkan, sehingga semua saudara-saudara kita penghayat itu bertanggung jawab atas kebudayaan yang ditinggal kepada kita, kepada leluhur kita. Kita harus budidaya bagaimana kita bisa mengembangkan acara-acara seperti ini. Jadi kita nggak perlu takut sama siapapun. Iya, nggak perlu takut sama siapapun. Kita harus bergerak memang. Kita harus berani melangkah untuk menunjukkan jati diri kita sebagai seorang leluhur penghayat. Jadi sudah tidak boleh ditutup-tutupi, sudah langsung terbuka aja. Menurut saya gitu, Mas. Niki mangane lah, Mas. Pasti bahwa ini momentum besar sebenarnya lewat ini. Artinya momentum besar dari Restoyo. Kita sudah muter kemana-mana kepada banyak kawan-kawan penghayat bahwa ini sudah momentum besar, waktunya bangkitnya para putra Pajar. Untuk itu kalau ngoten mawon Pak Dinggi, itu jadi kan artinya ini bangkitnya seluruh bangsa Nusantara, artinya tidak Jawa. Mungkin mengatakan Pak Dinggi, kalau ngoten sebelumnya saya matur suwun kepada Derek Restoyo, matur suwun rahayu sakam itu Pak Dinggi Angstuni. Oke. Thank you.